pertama-tama plusnya masuk sekelar 1 in out outnya jadi terus ini masuk ke 86 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Moka Garage. Saya mau tutorialkan cara memasang relay klakson atau lampu untuk sepeda motor, mobil sama saja. Mari kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama ini relaynya seperti ini. Ini ada angkanya 30, 86, 85, 87. Jadi gini skemanya. Ini aki. Aki plus. Pertama-tama plusnya masuk sekelar 1 in out outnya jadi terus ini masuk ke 86 ceklarnya terus plus lagi ini ke angka 30 ini langsung chamber yang 30 langsung ke hati tidak boleh masuk saklar dulu tidak boleh nanti suaranya tidak bisa keras 87 ini outputnya keluar langsung masuk klakson satu yang satu klaksonnya min ini langsung ke aki atau ke masa bodi sama aja ini 85 sama chamber aja sini enggak apa-apa jadi skemanya seperti ini aki masuk saklar di jumper ke 30 output saklar masuk 86 keluarnya rally 87 langsung ke klakson atau lampu 85 masa jumper pakai yang minnya klakson sama min aki itu aja mudah kalau klaksonnya 2 tinggal jumper ini yang plus minimin sama min gitu aja kalau lampu sama cuma saja kayak gini ini outputnya tinggal ini jadi kalau lampu ini yang keluarnya lampu ini yang 4 kaki ya mas bro ya ini rally yang 4 kaki ada yang 5 kaki tapi sama saja yang 5 kaki kalau ini 5 kaki satunya di tengah sini ini sama 30 jadi kalau mau 5 kaki mau jumper lagi ke 4 kaki sama aja yang tengah ini keluar langsung masuk yang 30 selainnya sama saja itu aja maksud jangan lupa like, comment, and subscribe karena gratis subscribe and comment and like saya doakan yang like and comment sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.